salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Beautiful Nara. Berita terkini, pengarah terkenal Datuk Yusuf Azlan mengakui dirinya tidak mengetahui mengenai berita perceraian anak sulungnya Samsul Yusuf bersama istri Era Kasar. Ujar pengarah itu, dia dan istrinya Datin Fatima Ismail telah terputus hubungan dengan anaknya itu sejak 5 tahun yang lalu, sekaligus tidak maklum mengenai perkembangan terkini Samsul dan Era. Samsul dah lama tak hubungi kami, apatah lagi balik ke rumah. Jadi untuk saya komen hal ini macam tak kena pula, sebab saya dan ibu Samsul tak dapat perkabaran apa-apa. Dalam pada itu, Datuk Yusuf Azlan berkata dia dan istri terkejut mendengar kabar tersebut, namun mendoakan yang terbaik buat Samsul. Saya sendiri dah sampai ke tahap reda apabila dia berkahwin baharu dan kemudian bercerai dengan putri Sarah. Saya cuma berlapang dada karena anggap semua ini ketentuan Tuhan. Sebelum ini dia yang nak kawin dua, kita boleh cakap, apalagi sekarang apabila dikatakan bercerai dengan istri baru, saya cuma mampu doakan kesejahteraannya. Tiada bapa yang mahu darah daging dalam kesusahan, saya dan emaknya tetap harapkan yang terbaik buat Samsul. Semalam kecoh media hiburan tempatan apabila pengarah box office Mat Kilau itu dilaporkan sudah memfailkan perceraian terhadap Era di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur, Selangor. Sekian info hari ini. Terima kasih.